Sudah kita terangkan makna laknat. Kalau laknat dari Allah Subhanahu wa taala itu artinya dijauhkan dari rahmat. Laknat dari manusia itu artinya cacian, ejekan, celaan dan yang semisal dengan itu. Naam. Meskipun manusianya tidak mengatakan saya melaknat kamu, tapi kalau dia sudah mencaci, menghina, menjelek-jelekkan, itu sudah sama saja dia melaknat orang tersebut. Nah, dan mereka yang mencaci, memaki kaum muslimin, mengejek dan yang semisal dengan itu, iya, secara khusus mendapatkan ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun." Mencaci, iya, mengejek seorang muslim itu kefasikan. Itu adalah sebuah tindakan fasik. Naam. Apalagi sampai membunuhnya, membunuhnya itu kekufuran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Nah, melaknat kedua orang tua. Ini ada dua bentuk. Melaknat kedua orang tua itu ada dua bentuk. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Yang langsung, seorang anak, iya, mencaci kedua maki bapak atau ibunya, itu langsung. Nah, secara langsung dia mencaci, memaki bapak atau ibunya. Nah, ada yang tidak langsung, dan ini banyak terjadi di tengah masyarakat. Kalau mencaci maki bapak dan ibu mungkin, iya, oh, bisa kita atau jarang kita jumpai, ya. Nah, tapi kalau mencaci secara tidak langsung itu yang banyak. Bagaimana bentuk mencaci secara tidak langsung? Nabi sebutkan dalam hadis yang lainnya. Dalam hadis Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min akbaril kabairi ayyan 'ala ar-rajulu walidayhi." Sungguhnya termasuk dosa yang besar seorang anak melaknat kedua orang tuanya. Lalu sahabat yang mendengarkan ucapan Nabi itu kemudian mengatakan, bertanya kepada Nabi, "Kila ya Rasulullah, wa kaifa yan'an walidayhi?" Bagaimana itu ya Rasulullah? Bagaimana seorang anak melaknat kedua orang tuanya? Naam. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab. Beliau mengatakan, "Sabbar rajulu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu." Seorang anak, dia mencaci maki bapak orang lain. Seriban. Seorang anak, dia mencaci maki bapaknya orang. Anak dari yang dia caci maki itu, dia membalas mencaci maki, iya, bapak dan ibu orang yang mencaci maki bapaknya tadi. Bisa dipahami? Ya? Nah, si A mencaci maki si B. Si A ini seorang anak. Iya. Si B itu bapak, tapi bukan anak dengan bapak, bapak orang lain ini. Si A mencaci si B. Anaknya si B membalas dengan mencaci maki bapak dan ibunya si A tadi. Bisa dipahami, ya? Iya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian. Iya. Yasubbu ar-rajulu ar-rajuli fa yasubbu abahu wa yasubbu ummahu. Itu secara tidak langsung.
Dia tidak mencaci maki bapak dan ibunya. Dia hormati bapak dan ibunya. Dia demikian memuliakan bapak dan ibunya. Tapi ternyata dia mencaci memaki bapak orang lain. Itu biasa terjadi enggak? Biasa. Nah, dia mencaci maki bapak orang lain. Si bapak yang dicaci maki tersebut punya anak. Dan mendengar hal tersebut dia tidak terima. Akhirnya apa? Dia balas mencaci. Bapakmu juga begini dan begini, ibumu juga begini dan begini. Ini secara tidak langsung. Nabi gambarkan demikian. Secara tidak langsungnya, meskipun si anak ini tidak mencaci langsung, tidak mencaci maki langsung orang tuanya. Nah, dari sini atau dari hadis ini, para fuqaha ahli fikih itu menyebutkan sebuah kaidah, yaitu an-sababa lahu hukmul mubashir fil ismi wal walakin yakhtalifu fi fid daman. Penyebab itu memiliki dosa dan hukum yang sama dengan yang langsung. Bisa dipahami ya? Iya. Penyebab itu memiliki dosa dan hukum yang sama dengan mereka yang langsung. Hukumnya dan dosanya sama. Nah, meskipun dari sisi tanggung jawab akibat perbuatan itu berbeda. Ini hendaknya kita mesti berhati-hati jemaah sekalian. Menjaga ucapan yang meluncur dari lisan-lisan kita. Meskipun mungkin kita melihat dan menyaksikan bapak atau ibu orang lain itu memiliki kekurangan baik dari sisi fisik ataupun dalam kehidupan kesehariannya, ataupun mungkin ia membuat kita emosional dan seterusnya. Tapi jangan sampai kita mencaci maki dia. Mencaci maki dia, anaknya itu kemudian mencaci maki bapak dan ibu kita. Itu hukumnya sama dari sisi dosa. Hukumnya sama dengan kita langsung mencaci maki kedua orang tua. Nah, ini semuanya masuk dari sisi laknat. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwasanya melaknat kedua orang tua baik secara langsung ataupun tidak langsung itu adalah dosa besar. Dosa besar. Dan dimaklumi dalam Al-Quran, Allah menyebutkan haknya untuk disembah dan tidak disekutukan. Setelah itu Allah menyebutkan haknya kedua orang tua. Nah, itu sudah sering disebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Hal ini juga menunjukkan haram hukumnya. Kita mencaci maki langsung kedua orang tua atau penyebab bapak dan ibu kita mendapatkan cacian dan makian. Sama hukumnya. Jaga lisan-lisan kita jemaah sekalian. Nah, sekaligus mendidik kita untuk senantiasa menjaga lisan dari hal-hal yang mungkin kita tidak meniatkan untuk terjatuh ke dalam dosa, tapi ternyata akibat dan ulah lisan tersebut menyebabkan kita terjatuh ke dalam dosa dan maksiat. Olehnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberikan peringatan sekaligus nasihat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhir, hari kiamat, maka hendaklah dia berbicara yang baik. Kalau tidak bisa berbicara baik, diam. Tidak bisa berbicara yang baik, lebih baik dia diam. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa la takallam bi kalimatin ta'tadhiru minhu godan." Jangan meluncur dari lisanmu. Jangan kau ucapkan sebuah lafaz, kata, ucapan, kalimat yang di masa yang akan datang
engkau akan menyesalinya. Nah, engkau akan menyesalinya. Di masyarakat kita yang umum disebut dengan lidah itu tidak bertulang. Sedemikian mudahnya terjatuh ke dalam kekeliruan dan dosa. Nah, sedemikian mudahnya terjatuh ke dalam kekeliruan dan dosa. Olehnya, mereka yang mampu menjamin apa yang tumbuh di antara kumis dan jenggotnya dan apa yang ada di antara kedua pahanya, mampu dia jaga tersebut, Nabi memberikan jaminan, garansi yang tidak akan pernah expired dengan surga. Nah, dengan surga, siapa yang mampu menjamin antara apa yang berada di antara kumis dan jenggotnya, mulutnya, lisannya, dan antara apa yang ada di kedua pahanya, kemaluannya. Sebab dua hal ini paling sering terjatuh ke dalam dosa. Nabi menjamin apa? Surga baginya. Nah, tayyib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berikutnya atau yang terakhir. La'anallahu man awa muhditsan. Ya. La'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat siapapun yang awa, melindungi, membela, muhditsan. Muhditsan di sini dengan dikasrahkan huruf dal, ya. Muhditsan itu maknanya pelaku kejahatan atau dosa yang berhak mendapatkan hukuman khusus. Itu namanya muhditsan. Iya, sebagaimana keterangan Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan hafizahullah taala dalam kitab beliau I'anatul Mustafid, yaitu mereka pelaku kejahatan, pelaku dosa yang kejahatan dan dosa yang dia lakukan berhak mendapatkan hukuman khusus. Nah, seperti misalnya dalam syariat Islam, pencuri itu dipotong apanya, tangan atau kelingkingnya? Tangan. Nah, kemudian yang berzinah dan dia belum menikah dicambuk 100 kali, diasingkan selama 365 hari, setahun. Kemudian yang sudah menikah dirajam sampai mati. Yang menzalimi orang lain, dalam tanda kutip membunuh, dikisos, dia juga wajib dibunuh. Ini kejahatan, dosa yang ada hukuman khusus di dunia. Siapa yang melindungi dan membela mereka, itu mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini tolong dipahami, bahwasanya dia sudah berhak mendapatkan hukuman. Dalam pengertian pelaku dosa tersebut sudah diajukan ke pengadilan. Hakim sudah memutuskan dia mesti dihukum. Tapi ada pihak-pihak tertentu menggunakan kekuasaannya, apakah kekuasaan mutlak atau kekuasaan politiknya, untuk membelanya, untuk menolongnya, melindunginya, sehingga tidak jadi dia dihukum. Itu maksudnya. Adapun sebelum sampai ke pengadilan, itu belum apa-apa. Belum apa-apa. Nah, yang tidak boleh kalau sudah diputuskan oleh hakim di pengadilan. Makanya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sahabat namanya Sofwan bin Umayyah. Pernah dengar namanya? Iya. Nah, biasakan telinga untuk mendengar nama sahabat, ya. Sofwan bin Umayyah radhiyallahu anhu.
Beliau pernah dicuri ridanya beliau, selendangnya beliau di masjid. Dan beliau tahu pencurinya. Makanya pencurinya ditahan. Dia tahan itu pencurinya. Lengkap dengan barang buktinya. Tapi beliau tidak seperti kebanyakan kaum muslimin di zaman ini. Dapat pencuri, nah bonyok dulu. Sudah itu sudah bonyok baru ditanya. Masya Allah. Iya. Tanya dulu, betulkah kau yang mencuri? Siapa tahu ada pencuri yang mengambil, lalu untuk menghindari sesuatu, nah titip ke dia. Kan begitu. Iya. Kita kecenderungannya main hakim sendiri. Iya. Nah, seolah-olah kita hakim. Nah, Sofwan bin Umayyah tahu yang mencuri selendangnya si A. Ada barang bukti. Makanya beliau menahannya. Tidak diapa-apai. Tidak. Beliau tahan bawa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada Nabi, si A telah mencuri selendang saya. Maka Nabi memutuskan fakta yadaihi, potong tangannya. Itu Sofwan bin Umayyah kaget. Kaget. Sampai beliau mengatakan, lahur rida ya Rasulullah. Tidak apa-apa, ini selendangnya saya halalkan untuk dia ya Rasulullah. Ma'aratu haza. Saya tidak menginginkan dia dipotong tangannya. Lihat. Ini Sofwan bin Umayyah. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iya, engkau sudah halalkan sebelum sampai ke sini. Paham maksudnya? Iya. Itu boleh dia halalkan, boleh dia maafkan sebelum sampai ke Nabi, sebelum Nabi putuskan. Kapan Nabi putuskan? Tidak bisa lagi. Iya, makanya dalam hadis riwayat Abu Dawud juga dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'aful hududa fi ma bainakum, saling memaafkan kalian dalam masalah hukum, hukum lintar kalian, saling memaafkan kalau memang mau memaafkan, mau mengikhlaskan. Iya, fa idza balagani min al had, iya wajib al had, tapi kalau sudah sampai ke saya dan saya sudah putuskan, wajib ditegakkan hukuman. Nah, bisa dipaham ya? Ini bagian dari hukum Islam. Iya. Nah, selama belum diajukan ke pengadilan, ke mahkamah, itu masih ada harapan. Iya. Anda silakan lobi kiri kanan, silakan. Iya, mencari kebijaksanaan, kebijaksinian dan kebijaksituan. Silakan. Sebelum sampai ke pengadilan, sebelum diputuskan oleh hakim. Tapi kalau sudah diputuskan oleh hakim, tidak bisa seperti Sofwan bin Umayyah. Ini. Beliau tidak tega melihat pencuri selendang beliau dipotong tangannya. Sampai beliau mengatakan, tidak apa-apa, milik dia saja, saya halalkan. Nabi ketika sudah terima. Iya. Seharusnya kalau dia mau halalkan, sebelum diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sudah diputuskan suatu perkara si A layak mendapatkan hukuman disebabkan oleh dosa atau kejahatan tertentu, diputuskan oleh hakim, oleh dalam pengadilan. Maka siapa saja pihak-pihak yang melindunginya, pihak-pihak yang menolongnya supaya tidak jadi kena hukuman, itu yang mendapatkan ancaman laknat. Bisa dipahami ya? Itu yang mendapatkan ancaman laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Tolong dipahami hal tersebut dengan baik supaya kita tidak serampangan menggunakan hadis ini kepada setiap pelaku dosa dan kejahatan. Iya, ada pencuri ayam. Iya. Dia takut dimasa oleh warga. Naam, maka dia datang berlindung di rumah kita. Iya. Naam. Selama itu, iya, masih ada namanya jalur apa? Lobi-lobi, ya. Kita panggil pemilik ayam. Bagaimana ini? Ini pencurinya.
Iya, kita mau lanjut ke pengadilan atau bagaimana? Kalau pemilik ayam mengatakan, iya sudah, iya, kamu bayar saja ayamnya plus bunganya, plus uang capeknya. Kalau ditanya kenapa uang capek, saya setengah mati kejar kamu, menghabiskan karbohidrat dalam diri saya. Iya, maka si pencuri ini ya ada dua pilihan. Iya, mengikuti kemauan si pemilik ayam atau lanjut ke pengadilan. Iya, kalau si pemilik ayam menghalalkan, tidak apa-apa, asal kamu jangan mengulanginya ya untuk yang kedua kalinya, apalagi yang ketiga kalinya. Nah, itu kalau memaafkan di situ. Tapi kalau si pemilik ayam mengatakan tidak, kita lanjut menempuh jalur hukum. Kita ini negara hukum, ya, mesti melalui jalur hukum. Iya. Nah, ayam yang harganya 50 ribu masuk ke meja hijau, biaya perkara 52 ribu. Tekor 2 ribu. Nah, itu misalnya ya, masuk ke pengadilan. Iya. Ini masih ada peluang ketika itu si pemilik memaafkan, saya maafkan kamu. Masih ada peluang. Tapi begitu hakim mengetok palu, di penjara selama sekian bulan, iya, tidak ada lagi jalan ketika itu. Tidak boleh lagi ketika itu ada pihak-pihak tertentu, iya, menggunakan pengaruh kekuasaan dan jabatannya supaya si A ini yang mencuri tadi bebas. Tidak bolehlah ketika itu. Kapan ada si pihak-pihak tertentu itu yang mendapatkan ancaman laknat. Tapi sebelum diputuskan oleh pihak pengadilan, iya, sebelum diputuskan oleh pihak pengadilan, itu masih boleh. Bisa dipaham ya? Nah, jangan sembarangan, iya, menggunakan hadis ini kepada setiap pelaku kejahatan. Nah, dan seterusnya. Itu kalau sudah diputuskan oleh pengadilan, iya, dan ada pihak-pihak terkait ataupun pihak tidak terkait, pihak yang langsung atau tidak langsung melindunginya. Baik. Kemudian di dalam riwayat yang lain, ini kan di sini riwayatnya la'anallahu man awa muhdisan dengan huruf dal di kasrah. Ya. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda la'anallahu man awa muhdathan. Allah melaknat mereka yang awa. Ya, kalau awa dalam susunan muhdathan, di situ maknanya kata Syekh Shalal Fauzan radhiya bihi wa adamul inkar. Allah melaknat siapa saja yang ridha dan tidak mengingkari para pelaku bid'ah. Para pelaku bid'ah. Nah, apa itu bid'ah? Dan mengapa sebahagian kaum muslimin alergi dengan kata bid'ah? Iya. Kenapa mereka alergi? Satu, mereka tidak paham maksudnya itu bid'ah. Yang kedua, informasi yang sampai ke telinganya, informasi yang tidak valid, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Akibat dua hal tersebut ditambah dengan hal yang lain, menjadikan dia antipati, memusuhi, alergi terhadap kalimat-kalimat yang disebut dengan bid'ah. Padahal kalau dipahami dengan baik, subhanallah, itu akan bagus. Pertama, kita tidak boleh alergi dengan bid'ah. Kenapa? 14 abad yang lalu Nabi sebutkan, ya, Nabi sebutkan, dan setiap beliau berkhutbah Nabi sebutkan, fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Itu setiap beliau berkhutbah, khutbah Jum'ah, khutbah haja, khutbatun nikah. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang diada-adakan, setiap yang ditambah-tambah, maksudnya ditambah-tambah ke dalam agama, mengada-ada dalam ibadah, menghususkan sesuatu yang tidak dihususkan di dalam ibadah, itu namanya bid'ah.
bid'ah dalam ibadah, dalam agama, bukan dalam kehidupan sehari-hari. Naam. Seandainya dipahami dengan baik ini, iya, maka semuanya akan terasa indah. Tapi karena tidak dipahami dengan baik, banyak orang antipati. Setiap disebut bid'ah langsung alergi. Iya. Wah, tidak boleh katanya bid'ah. Nah, ini HP bid'ah. Kenapa? Tidak ada di zaman Nabi. Kan begitu? Itu kan mengada-ada. Iya. Masjid juga ini bid'ah. Kendara di zaman Nabi. Tidak ada pakai lantai. Songkok yang kita pakai bid'ah. Kenapa? Belum ada diciptakan di zaman Nabi. Itu menurut bahasa. Kalau terkait dengan masalah dunia, itu tidak ada hubungannya. Silahkan. Itu tidak termasuk bid'ah dalam agama. Bukan itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan dengan bid'ah dalam pengertian syariat, apa sesuatu yang ditambah, yang disisipkan, yang dimasukkan ke dalam ibadah atau agama, yang sesuatu tersebut tidak ada tuntunannya, tidak pernah dituntunkan oleh Nabi, ataupun mungkin tidak disebutkan dalam Al-Quran, atau, dan ini banyak terjadi di tengah masyarakat, ya, kita melarang ini bid'ah, ada contohnya, iya, lalu dia bilang ada ayatnya, iya, ada ayatnya, iya, ternyata kesalahpahamannya di mana, menggunakan ayat-ayat umum, hadits-hadits umum untuk melegitimasi amalan khusus. Untuk melegitimasi amalan khusus. Bisa dipahami, Pak, ya? Ayatnya umum, hadits-nya umum dijadikan sebagai pembenaran, sebagai dalil untuk amalan yang sifatnya khusus. Untuk amalan yang sifatnya khusus. Nah, contoh, kita melarang melakukan zikir-zikir tertentu. Iya, model-model zikir tertentu. Ketika dilarang, masa dilarang buat zikir? Tidak ada yang melarang buat zikir. Iya, lalu dibawakan ayatnya. Iya. Apa itu? Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai kaum mukminin, berzikirlah dengan zikir yang banyak. Ini ayatnya. Iya, ayatnya umum. Perintah untuk berzikir dengan yang banyak. Tapi yang dilakukannya itu bentuk yang khusus. Otomatis dia butuh dalil yang khusus. Ini yang kadang disalahpahami. Ayat umum, haditsnya umum dipakai untuk melegitimasi amalan yang sifatnya khusus. Jadilah bertambah-tambah itu. Nah, dilarang mengkhususkan bulan Rajab. Ini sudah masuk bulan Rajab, ya. Dengan puasa-puasa Rajab, sholat sunat Rajab, iya, dan seterusnya, amalan Rajab dan seterusnya. Apa dalilnya? Masa tidak boleh? Itu Nabi kan puasa Senin Kamis. Lihat, hadits umum dibawa kepada amalan khusus, ya. Haditsnya umum untuk puasa Senin Kamis dibawa kepada amalan khusus. Amalan khususnya apa? Mengkhususkan puasa di bulan Rajab. Ini tidak nyambung memang. Nah, iya, ini yang banyak mata geng sekarang. Iya, dipakai ayat-ayat umum, dalil-dalil umum kepada amalan-amalan khusus. Ingat, ini bulan Rajab. Sudah masuk tanggal 1 Rajab kalau tidak salah. Dan bulan Rajab itu salah satu dari bulan yang haram. Ya. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum fala tadhlamu fihinna anfusakum." Setahun itu kata Allah 12 bulan. Dalam setahun 12 bulan kata Allah. Bukan Januari, Februari, ya. Bukan.
Nah, Allah tetapkan itu ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan ini kata Allah, ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram, bulan yang dimuliakan, bulan yang diagungkan. 4 bulan itu bulan apa? Nabi sebutkan dalam hadis beliau. Iya. As-sana, iya, qad istadara. Iya, 1 tahun itu berputar selama 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang diharamkan. Lalu Nabi sebutkan salasun mutawalliyat. Ada 3 bulan yang beriringan. Iya, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Bulan 11, 12 dan bulan 1. Iya. Wa Rajab itu berada di antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban. Iya. Jadi bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. 4 bulan ini bulan haram. Apa maknanya bulan haram? Bulan yang dimuliakan. Iya, semua amalan soleh yang dilakukan di 4 bulan ini dilipat gandakan pahalanya. Sebaliknya, semua dosa yang dilakukan di bulan ini, di bulan-bulan tersebut, dilipat gandakan juga. Iya, hukuman dosanya. Iya. Ini bulan Rajab. Nah, kita bicara tadi tentang masalah dosa besar. Ya, melaknat kedua orang tua, kemudian memberi melindungi dan ridho kepada pelaku bid'ah. Iya, itu dosa besar. Apalagi di bulan Rajab ini. Nah, begitu disebutkan ayat-ayat umum, hadis umum seperti ini, bahwasanya keutamaan bulan Rajab dilipat gandakan itu pahala dari amalan. Maka macam-macam manusia. Iya, ada yang membuat puasa Rajab, ada yang membuat sholat Rajab dan seterusnya. Kalau dilarang, kenapa melakukan itu? Itu kan tidak ada contoh, itu bid'ah. Itu ayatnya. Allah sebutkan keutamaan bulan Rajab. Ini ayatnya umum dibawa kepada amalan khusus. Keliru itu. Itu yang banyak di tengah masyarakat. Nah, itu yang banyak di tengah masyarakat. Sehingga banyak model-model amalan-amalan yang kalau ditelusuri tuntunannya tidak ada. Nah, kalau ditelusuri dengan baik tidak ada. Bahkan Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullah itu menegaskan dalam majmu' fatwa beliau, tidak ada satupun, jangankan satu sepotong pun hadis-hadis yang sahih terkait dengan amalan khusus di bulan Rajab, tidak ada. Semua yang ada hadis-hadis yang palsu, hadis-hadisnya maudhu, tidak berasal dari Nabi SAW. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana mipale kita mau amalkan apa ini? Nah, ada keutamaannya. Kembali kepada keumuman, silahkan amalkan amalan yang memang ada tuntunannya. Tidak usah bikin amalan khusus. Bisa dipaham ya? Iya. Sholat 5 waktu, kemudian tambah sholat sunat. Kalau mau puasa, boleh puasa Senin, Kamis. Itu kan ada tuntunan secara umum. Jangan mengkhususkan. Iya, habis Senin, Kamis, saya mau puasa Selasa. Puasa Rajab. Tidak boleh. Haditsnya hadits palsu. Iya. Nah, sebentar malam mau sholat tahajud. Ini kan bulan Rajab. Tidak boleh. Tidak, itu mengkhususkan namanya. Tapi kita sholat tahajud bukan karena itu. Iya. Kita sholat tahajud secara umum. Nah, ini sekedar penambah saja ya. Yang jelas, iya, termasuk yang mendapatkan laknat tadi itu mereka yang ridho, tidak mengingkari para pelaku bid'ah. Nah, dalam keadaan dia mampu untuk mengingkarinya dan tidak ada penghalang sama sekali untuk dia melakukan pengingkaran. Itu dosa besar. Masuk di bulan Rajab, iya, bulan haram, lebih besar lagi dosanya. Nah, semua dosa dilipat gandakan. Yang dosa kecil naik langsung pangkatnya. Ya. Bukan cuma sekedar dosa kecil.
Amalan kecil naik langsung pangkatnya. Kenapa? Masuk di bulan Rajab. Masuk di bulan Rajab. Nah, masih ada waktu. Kalau dahulu di zaman Nabi SAW terkait dengan bulan Rajab ini, iya, itu kalau masuk bulan haram yang empat ini, bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, itu orang jahiliyah. Ini orang jahiliyah. Kalau masuk salah satu dari empat bulan ini, kalau mereka sedang terang, berhenti dulu, berhenti. Tidak boleh masuk bulan haram. Padahal orang jahiliyah itu tidak boleh. Orang yang bermusuhan, mungkin bermusuhan sudah tujuh turunan. Iya. Begitu masuk salah satu bulan ini, kufu aidikum, tahan tangan-tangan kalian. Ashhurul hurum, bulan haram, tidak boleh. Selesai bi. Nah, lihat. Orang jahiliyah saja menghormati bulan haram. Masa umat Islam tidak? Iya. Nah, makanya jemaah sekalian, iya, seorang yang belajar ilmu agama tahu terkait dengan masalah ini, iya, semaksimal mungkin kita meminimalkan dosa di bulan ini dan semaksimal mungkin kita melakukan amalan-amalan soleh. Iya, tidak ada jaminan kita akan dapat bulan Rajab tahun depan, tidak ada. Iya, ini kesempatan. Iya, kesempatan kita meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Tapi tidak usah dihususkan, amalan biasa saja. Iya, kalau misalnya selama ini sholat sunnah rawatibnya cuma dua rakaat saja. Iya, dua rakaat saja. Padahal sunnah rawatib itu minimalnya 10. Iya, dua rakaat setelah isya, dua rakaat sebelum subuh, dua rakaat sebelum duhur, dua rakaat setelahnya. Iya, atau empat rakaat sebelum duhur atau empat rakaat setelahnya, minimal 10. Iya, maka tingkatkan itu di bulan ini. Kalau mau lebih bagus lagi, langsung dibangunkan sebuah rumah di surga. Iya, 12 rakaat. 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian 4 rakaat sebelum duhur. 4 rakaat sesudah duhur. 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. 12. Kalau mau dibangunkan surga. Kalau kita ditanya, mau enggak dibangunkan surga? Pasti mau. Iya. Tapi persyaratan untuk dibangunkan surga, kadang kita ogah. Mau aja semua, mau. Mau masuk surga, mau. Dikasih jalannya, masih ada ke jalan lain. Taliwa-liwa itu kaum muslimin. Nah, padahal sebenarnya tidak terlalu sulit itu. Iya, sepanjang kita mau. Ya. Nah, intinya iya, karena kita membahas tentang dosa besar, laknat, iya, hindari dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil di bulan, di bulan-bulan haram. Itu dilipat gandakan, iya, dosanya. Sebaliknya, tingkatkan amalan-amalan kebaikan kita. Perbanyak amalan-amalan kebaikan kita. Iya, ini kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sekira sudah masuk waktu ya. Iya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat dan kemudian berbuah menjadi amalan saleh dan kita mendapatkan taufik dan hidayah sehingga amalan-amalan saleh tersebut kita dapat tingkatkan baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitasnya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi. Saya tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.